Berikut ini adalah pengujian pit inverter EGS 002 8 MOSFET model TO247 HY4008 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan naikkan tegangan untuk menunjukkan settingan batas atasnya. Untuk settingan batas atas di posisi 60,3 volt ini dia posisi mati. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya. Saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas bawah di posisi 42,5 volt ini dia posisi mati, kemudian dia akan kembali hidup di posisi. Oke, ini dia kembali hidup di posisi 48,6 volt. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah menggunakan beban blowernya. Oke, sebelum saya lakukan uji beban, di sini saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu. Oke, inverter sudah terhubung ke baterai, langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekarang 1400 lebih, dan kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 2000 watt lebih, dan kemudian saya tambah sekitaran 100 watt. Oke, di sini di posisi 2100 watt lebih ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Oke, ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji untuk kontrol fan-nya nih ya. Oke, berfungsi dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.